Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Balon. Kali ini gua bakal nge-review apa tadi namanya? Channel YouTube ya. Kalau sudah dimonetisasi, bagaimana? Kita lihat dulu ya. Di konten gua ya. Di sini gua setelah monetisasi, setelah kita lihat jam tayangnya ya. Ini sudah 1079 subscriber ya. Kita lihat di mana ya analistik ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Ini kita pakai rupiah aja dulu. Setting rupiah. Indonesia. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini nih aja lifetime aja. Kan gue dari udah lama ya. Di sini gua di view oleh 53.000 orang dan juga watch time-nya udah ngelebihin 4.000 jam ya. Ini ada 5.300 jam, jadi gua sudah di ACC dan juga ini subscriber gua udah 1.000 1100 atau 1079 orang, 1079 subscriber, dan juga ini pendapatan gua di terakhir bulan ini ya. Ini gua dari Oktober, dari kapan ya gua di sesi monetisasi ya? Kalau nggak salah sih bulan bulan Maret ya. Ntar gua lihat di AdSense, gua lupa. Nah, ini kita udah dapat gua udah dapat 152.000 atau 10 dolar lebih. Nah, untuk syarat mendapatkan pin dari YouTube itu, kita kan harus kita ada tiga syarat ya. Pertama, kita harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Setelah di ACC monetisasi, kita di monetisasinya kita accept pokoknya intinya baru kita mendapatkan dolar di video kita, mendapatkan uang nih. Monetisasi bisa di onin semua, kita onin. Setelah kita onin di sini, kita onin baru kita menunggu sampai 10 dolar. Nah, 10 dolar itu dari sini nih, 10 dolar nih. Nah, sini nih, dari sini estimasinya. Kalau udah 10 dolar baru kita di ACC mendapatkan pemberitahuan dari AdSense atau Google AdSense untuk verifikasi data-data kita. Oke. Nanti kita akan lihat di sini. Oh ya, gua mau ngasih lihat dulu berapa sih pendapatan gua per view, duitnya berapa aja, gede gak sih gitu ya. Gue kasih tahu ke lu pada bahwa gaji di YouTube itu sebenarnya kecil kalau nggak jutaan ya. Kita lihat di sini, di sini kita lihat all video ya, video all pendapatannya di mana ya. Kita lihat dari si mana ya. Nah, ini kita lihat nih duitnya, ini lifetime aja. Ini kita lihat pendapatannya di sini, gua dari YouTube search, dari YouTube search research ya. Misalkan gua kan yang lagi gua galakin itu dari Xbox ya. Di sini gua mungkin dari YouTube searchnya
ada 29.000 view. Nah, di konten nih, di konten ini. Nah, di sini gua kasih tahu lo. Di sini gua dapat duitnya tuh cuman mana ya? Ini kalau nggak salah sih. Ini gue juga bingung ini mana duitnya ya. Harusnya sih di sini di impression data impression. Nah, nih di review Game Pass singkat ini gua mendapatkan banyak ya, viewersnya ada 5.900, viewersnya 5.900 dolarnya, tapi cuman dolarnya uangnya tapi cuman 37.683. Terus dimodifikasi ini, dimodifikasi PCX gue cuma dapat 36.000, 36.000. Chelsea Liverpool 765. Pasang shock PCX itu gue ada viewersnya 4.000-an dan cuma dapat 36.000. Di sini pokoknya modifikasi PCX gue lumayan ya, tapi cuma sedikit sih, misalkan 5.000 itu cuma dapat 36.000. Ini gue cuma dapat 23.000 dari 3.000 jam viewersnya ya. Terus di sini mana lagi ya, ondel-ondel gue dapat 10.000, nanosoft class gue dapat 14.000 ya, dapatnya 1.000 1.000 1.000 semua sih rata-rata ya. FIFA Xbox 809. Tapi yang paling mana ya, ini modifikasi kalau nggak salah ada sih ini kan expansion. Nah, ini expansion drive 1.200. Ya kecil-kecil deh pokoknya deh. Ya. Mungkin mereka nggak nonton semuanya ya kalau dilihat di sini. Di Indonesia ada yang nonton sekitar segini, 30.000 orang. Dari United States atau AS ada 5.600 orang. Di sini ada nih pokoknya. Viewers Angel Red. Nah, ini nih kayaknya nih. Mana ya totalnya? Harusnya ada di sini nih. Konten audience review. Nah, ini gua di sini ada tulisan ya RPM. RPM ini pakai bahasa Indonesia aja, coy. Biar pada tahu. RPM ini kita jelasin. Pendapatan per 1000 dan memberitahu Anda berapa banyak yang Anda peroleh per 1000 tampilan. Untuk menghitung RPM, taksirannya pendapatan Anda bagi dengan total penayangan dalam periode waktu yang sama. Estimasi pendapatan Anda mencakup pendapatan dari iklan, YouTube Premium, langganan Super Chat dan Super Stickers. Total penayangan didefinisikan sebagai semua penayangan, karena RPM dihitung dengan bagian pendapatan Anda yang mencakup penayangan yang tidak dimonetisasi. RPM biasanya lebih rendah daripada CPM berbasis pemutaran. Di sini proses 2 hari sebelumnya ini ada tulisan keterangan belajarlah lagi. Nah, gue masih 2.000, cuman 2.000 doang ya. Nah, kalau BPS berbasis pemutaran ini yang satunya lagi efektif per 1000 dan memberitahu Anda berapa banyak pengiklan membayar per 1000 pemutaran yang dimonetisasi. Untuk menghitung BPS berbasis pemutaran, total pendapatan dari iklan dibagi dengan perkiraan pemutaran.
yang dimonetisasi, estimasi pemutaran yang dimonetisasi. Jadi saat penonton menonton setidaknya satu tayangan iklan saat menonton salah satu video Anda, berarti ini cuma pembayaran iklan ya. Nah, di sini nih kita lihat nih. Ini ya, gue ya. Nah, di sini tadi gue salah ya. Berarti di sini nih benar nih, nih dari sini gue yang paling gede tuh dari expansion hard drive. Gue viewersnya view-nya mana ya? View-nya kalau nggak salah ada seribuan ya. Ini kalau nggak salah mana ya? View-nya kalau nggak salah sih ada dua. Oh, ini 5.900 sebenarnya. Oh, tadi salah coy. Taruh dulu. Konten berpenghasilan tinggi. Nah, ini dia nih. Total pendapatan melalui konten. Nah, ini gua expansion hard drive. Di sini gua mendapatkan 65.000. Padahal gua lebih sedikit nih. Kita di sini view-nya sekitar mana ya? View-nya 1000 doang, 1800 ya. Tapi gua mendapatkan tertinggi karena penonton gua banyak dari luar negeri. Kalau dari Indonesia pendapatannya tuh kecil sebenarnya. Nah, tadi nih yang review Game Pass nih yang tadi ada 5.000-an. Gua dapetin cuman 16.000 doang. Kalah banget lah. Terus di sini ada klakson Denso. Nah, di sini gua dapat 11.000 doang. Padahal yang muterin banyak juga sih. Oh, ini ada 2.000 nih maksudnya. 2.000. 2.000 apa bukan? Playback. Terus gua yang lainnya sisanya cuma 5.000, 5.000. Padahal yang nonton banyak juga loh. Ini ada 800, 200, 100 perak. Ada 97 perak ini. Streaming Elgato cuma 88 perak. Ampun deh. View-nya gua 21 ya. Di sini gua lihat view-nya cuma 81. Makanya kecil banget ya gua ya. Oke, jadi gua ngasih tahu itu aja ya, bahwa pendapatan YouTube itu enggak pasti besar ya, kalau meskipun kita sudah 1000 subscriber, tetap kita harus upload terus video setiap hari, utamakan lebih dari 10 menit ya. Kalau gue kan masih jarang-jarang, gue juga di games doang ya, jadi pendapatannya gak banyak lah. Oke, langsung saja kita ke mana ini namanya, ke AdSense ya. Nih kita udah, gua udah masuk ke AdSense nih. Nah, ini gua udah ada AdSense-nya. Nah, ini gua di kan tadi gua udah dapat 152.000 atau udah dapat $10 ya. Artinya gua bisa verifikasi langsung data gua. Di sini nih, ini gua belum kebaca nih, baru 127. Nah, tapi 127 ini belum bisa diambil ya, ini dibayar per bulan jika nilai totalnya minimal 1.300.000. Nah, ini juga ACC-nya tuh setelah gua dapat $10 dari sini. Setelah gua dapat $10 baru gua ACC dulu di sini. Verifikasi sekarang, terketak-ketik.
Nah, di sini kita klik, di sini ada driver lisensi atau SIM atau KTP atau paspor. Nah, ini nanti kita begin verification. Nanti kita verifikasi semua data-data kita, masukin apa tuh namanya? KTP-nya pokoknya intinya, sama data alamat kita, sama nomor rekening. Nomor rekening itu juga harus ada. Tapi gue ntar inputnya di HP aja. Di sini kita ngasih tahu aja ya, kalau di sini gue belum dapat duit, gue belum, meskipun gue udah lebih dari 1000 subscriber, nanti kita akan lanjutkan upload terus setiap hari dari game gue main. Ini kita lihat saja pendapatan gue naik atau enggak. Tapi tetap diambil 1300 baru bisa diambil duitnya. Ini belum bisa diambil apa-apa. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum. Untuk tanya lagi ada di bisa bertanya di kolom komentar. Kalau yang bisa gue jawab, gue jawab. Kalau nggak bisa gue jawab, ya bisa nyari di Google ya. Sekian dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.